Sudirko Pusat Race Park Megawati Hanyastri tampil mengesankan pada laga lanjutan Liga Voli Korea Selatan melawan LP Parsoving Bank pada Minggu 5 November 2023. Pevoli asal Jember ini berhasil mengemas poin terbanyak dalam laga itu, yakni total 25 poin. Kontribusi Megawati membantu Race Park menang di markas LP Pars dengan skor 3-0. Pada set pertama 27-25, set kedua 25-17, dan set ketiga 25-16. Wanita asal itu membuat klasemen Liga Voli Korea Selatan berubah. Race Park tim Megawati naik dari urutan 4 ke urutan 3. Di sisi lain, cemerlangnya permainan Megawati bersamaan dengan sorotan sosok nomor 10 dalam skuad Race Park. Nomor 10 yang dimaksud adalah outside hitter Race Park, Park Yemin. Parasnya menjadi sorotan voli mania Indonesia yang juga mengidolakan Megawati Hanyastri. Hal ini mencuat di berbagai media sosial seperti halnya Instagram hingga YouTube. Tak sedikit yang mencari, menanyakan, dan menggandrungi Haymin lantaran dinilai cantik. Namun banyak juga yang memberikan selamat kepada Megawati serta untuk kemenangan Race Park. Adapun dalam laga itu, Megawati didapuk sebagai top skor alias pencetak poin terbanyak. Megawati mengemas 25 poin, selisih 7 poin dari rekan setim Giovanna Milana yang meraih 18 poin. Megawati Hanyastri dari tim Race Park 25 poin, Giovanna Milana Race Park 18 poin, Park Jong 10 poin, Yasmin Bedatgani LP Pars 10 poin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.